Ini fams, namanya cinnamon roll alias roti gulung kayu manis. Aromanya harum banget loh, karena mengandung rempah kayu manis. Rasanya lembut dan manis di lidah. Cinnamon roll ini dibuat dari bahan yang sama dengan pembuatan roti pada umumnya. Ada tepung, telur, gula, ragi, juga susu. Biar menarik perhatian, cinnamon roll juga diberi aneka topping. Untuk variasi toppingnya ada cream cheese, coklat crunchy cream, tiramisu, green tea, dan selai kacang ya. Wih, jadi lebih kekinian deh. Untuk adonannya, campur semua bahan dengan mixer sampai kalis. Untuk membuat roti, fams, kita harus memakai jenis tepung terigu berprotein tinggi, biar roti yang dihasilkan bisa mengembang sempurna. Katanya nih, fams, cinnamon roll berasal dari Swedia, kemudian biasa disajikan di Eropa Utara dan Amerika Utara untuk menu sarapan. Di negara asalnya Swedia, cinnamon roll dinamakan juga kanel bular. Di Swedia juga ada loh perayaan hari cinnamon roll yang disebut juga dengan nama National Cinnamon Bun Day. Biasanya sih dirayakan setiap tanggal 4 Oktober. Kalau sudah kalis, adonan harus didiamkan selama 1 jam supaya ragi bekerja sebagai pengembang adonan. Cara bikin cinnamon roll ini nggak bisa asal, fams. Adonan harus dipipihkan dengan roller pin. Olesi dengan mentega cair dan beri taburan cinnamon alias kayu manis. Fams, kayu manis ini mengandung minyak atsiri bernama transcinnamaldehyde. Nah, kandungan inilah yang menyebabkan kayu manis memiliki aroma khas. Saatnya gulung, fams. Supaya roti nggak bantat, potongnya harus pakai alat potong yang tajam atau benang. Baru deh, susun satu persatu gulungan cinnamon roll di atas loyang, lalu lumuri dengan mentega cair deh. Lalu panggang cinnamon roll selama 20 menit. Diamkan sesaat sampai roti dingin ya. Tinggal beri topping deh. Pilihannya ada green tea, cream cheese, coklat crunchy cream, dan selai kacang. Ulala, menggoda banget ya. Jadi kepingin nyicipin cinnamon roll-nya. Apalagi lihat topping yang melimpah. Untuk harganya emang agak mahal. Mulai dari Rp50.000, fams. Tapi harga ini dijamin gak akan mengkhianati rasanya deh. Gak nyesel deh. Hihihi.